Thank you.
Terima kasih.
Thank you.
Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pak. Yang suaranya masih bocor, tolong di mute dulu ya. Rahmat, Sandy. Mas. Iya pak. Penyet bro suaranya. Coba Rahmat Putra tolong di mute dulu. Nah, oke, baik. Oke, baik. Sekali lagi selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi banyak distorsi rupanya. Baik. Kita akan belajar tentang pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Tapi hari ini bukan langsung masuk ke materinya, tapi untuk sekedar introduction sama overview dulu ya. Oke. Ini kelasnya gabungan ya, SITI Informatika. Jadi akan ramai sekali. Oke. Sebentar ya, saya buka dulu PPT-nya.
Sudah terlihat semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, good. Belum, Pak. Oke, mengikuti aja. Ini cuma introduction dan overview kok. Santai. Minggu depan baru kita masuk ke materi yang pertama. Jadi ini gabungan ya kelasnya SIT Informatika, mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Nah, perkenalkan ya, nama saya Muhammad Aziz Fakhrozi. Nanti kita akan perkenalan juga karena saya mau kenal juga dengan kalian satu persatu. Makanya untuk pertemuan pertama ini akan lebih banyak untuk perkenalannya ketimbang untuk materinya. Kalau materinya sekedar overview saja nanti. Oke. Di semester sebelumnya, bukan di semester sebelumnya sih, di tahun sebelumnya, waktu di semester 1 itu saya mengajar aplikasi komputer. Nah, untuk di semester berikutnya, di semester 2 itu, saya mengajar analisis dan desain sistem informasi. Nah, di tahun ini, di semester ganjil, saya mengajar PTIK. Harusnya sih simpel-simpel aja ya. Mungkin dari titik ini ada yang mau bertanya dulu sebelum saya akan membahas ketentuan dalam perkuliahan, khususnya di perkuliahan yang saya ampu ini. Silakan. Ada Ibrahim mau ngomong, mic-nya kebuka. Umurnya, Pak. Umur? Iya. Coba tebak-tebak lah. 30 an ya, Pak. Ya, 30 awal. Iya. 32. Oh, itu. Ya, saya sadar sih banyak di sini yang dari yang muda banget ada mahasiswanya. Terus sampai yang sudah cukup berumur juga ada, tapi semua sama di sini. Ya, saya pun juga sambil belajar. Kan harus refreshment ilmu terus-terusan, kan? Apalagi di dunia IT ini kan berkembang terus, jadi saya pun harus belajar mengikuti itu. Begitupun dengan teman-teman mahasiswa sekalian. Ayo, mau nanya apa lagi? Silakan, mumpung masih awal-awal. Selain menjadi dosen, apakah Bapak punya pekerjaan sampingan lainnya, Pak? Tetap di kampus juga kok. Mungkin yang pernah hubungin saya udah tahu lah ya. Oh iya, Pak. Kemarin. Betul, Pak. Iya, Pak. Saya sebagai selain dosen tetap juga sebagai kepala BAAK ya di ITTS. Jadi ya memang cukup ruwet sih pekerjaannya. Oke, apalagi silakan mumpung-mumpung langsung kasih pertama nih. Kemarin masuk-masuk udah disuguhin aljabar ya. Masih perkenalan doang, Pak, kemarin, Pak. Oh, masih perkenalan aja. Ya. Pengalaman dulu. Pada mumet semua. Ya, emang nggak semuanya lah. Tapi di sini kita santai aja. Ya. Karena ini kan pengantar ya. Nah, pengantar itu jadi dari subtopik yang ada itu tidak akan dibahas sedalam-dalamnya. Ya, nanti saya perlihatkan overview-nya. Memang yang namanya pengantar ya cuma sekedar pembuka aja. Supaya kalian tahu secara general itu bagaimana yang terjadi sekarang di dunia IT. Oke. Apa lagi ya tadi? Umur udah. Pekerjaan sudah. Asal, Pak. Oh. Tangsul kuliah juga, kok. Kuliah di mana, Pak? S1 di Binus, S2 juga di Binus.
Oh, wow, orang kaya. Oh enggak, masih murah kok waktu saya kuliah dulu. Kalau sekarang yang mahal itu. Konsentrasinya tinggal apa? Tinggal di mana? Oke. Apa? Gimana? Konsentrasi. Apa tuh? Konsentrasi di jurusannya spesialis. Konsentrasi. Programnya. Gimana? Banyak distorsi. Sorry. Distorsi dari apa pak? Dari jurusan bapak. Pernah... Saya sendiri? Iya. Oh, kalau saya sendiri sih sebenarnya nggak ada ya, karena untuk kemarin tuh aplikasi komputer masih general. Terus yang sekarang PTIK pun masih general. Nanti mungkin di semester 5 atau 6 itu ada risk management, manajemen risiko. Nah, itu kemungkinan sama saya, karena untuk manajemen risiko itu memang topik dari tesis yang saya ambil waktu S2 kemarin. Ya. Concernnya ke arah sana. Kalau saya tidak concern ke programming ya, kan emang banyak arahnya lah. Setiap dosen kan pasti beda-beda latar belakangnya. Kalau di walaupun di Fakultas Ilmu Komputer, pasti dosennya beda-beda latar belakangnya. BTW, suara saya jelas kan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Baik. Kan bahas risk nanti ya, Pak. Kata Bapak. Gimana? Di semester berapa nanti kan bahas tentang risk management kan ya, Pak? Risk management, ya, antara semester 5 atau 6 ya. Saya kurang hafal sih. Itu maksudnya antara udah masuk ke ranah bisnis, Pak? Risk management itu... Ya, bisa banyak ranah yang diambil sih, yang bisa ditarik sih. Mungkin untuk dari sisi bisnis bisa, dari kesiapan perangkat IT dan pendukungnya juga bisa, gitu. Kalau dulu sih, saya menilai waktu yang tesis itu, saya menilai manajemen risiko dari sebuah kampus juga, tempat saya bekerja dulu, di mana apa yang kurang dari sana dan apa yang sudah bagus dari sana. Intinya seperti itu sih, manajemen risiko. Jadi, apa saja, saya ada akan ada penilaian dari masing-masing aspek, nah, mana yang harus dirubah, gitu. Iya, Pak. Memang mungkin kelihatan simpel ya, tapi ada tools-nya, ada ininya lah, ada pegangannya, itu. Ada banyak yang bisa dipakai. Ada Octave Allegro, pokoknya. Nah, nantilah dipelajari pasti. Itu kan udah dalam ya. Kalau di PTIK ini mah kita santai aja. Hitung-hitung diskusi lah. Oke. <Okay. clears throat> Apalagi ya? Bapak sudah punya anak berapa, Pak? Satu. Berapa tahun, Pak? 2,5 tahun. Oh, alhamdulillah, Pak. Sebagian juga pasti ada yang sudah berkeluarga dan punya anak kan pasti di sini. Iya, ada, Pak. Iya, saya banyak. Juga sudah menikah, Pak. Iya. Anaknya udah berapa? 5, 6? Belum, Pak. Soalnya pengantin baru. Oh, iya. Lagi anget-angetnya. Iya, Pak. Insya Allah. Nikah pas COVID gini dong berarti. Oh, saya menikah tahun 2015 yang lalu, Pak. Duluan situ daripada saya. Ya, ya. Yeah, yeah. Pak, gimana? Dulu Bapak belajar aljabar linear sama kalkulus nggak, Pak? Nggak, karena enggak, saya SI, soalnya kalkulus itu setahu saya di semester 3 nanti itu TI dan informatika aja. Iya. Ya. Kalau di SI emang tidak.
Nanti kelenger kalau dikasih juga. Iya, tapi ini kan ada tiga tiga ini ya, tiga jurusan ya. Saya dulu soalnya ngajarnya yang SI aja. Nah, kalau sekarang tiga-tiganya. Oke, apa lagi? Silakan. Umur udah, keluarga udah, kuliah di mana sudah. Kalau Bapak sendiri, hobinya apa ya, Pak? Waduh, saya overclocking komputer. Mungkin ada yang tahu. Itu apa, Pak? Waduh. Kalau ada yang tahu overclocking komputer, mungkin bisa jawab siapapun itu. Itu ya, Pak. Misalkan, ya, Pak. Misalkan gimana? Prosesornya 2 GHz, itu di overclock jadi 3 GHz gitu, Pak. Iya betul. Jadi ditingkatkan prosesor gitu. Aja. Iya betul. Hasrat-hasrat overclocking tuh masih ada gitu walaupun udah berkeluarga. Pernah meledak nggak Pak dulu? Prosesor pernah meledak nggak Pak? Oh enggak lah. Kita aman, harus ya, paham batasannya juga dong. Oh iya. Sampai meledak juga harusnya enggak lah ya. Paling enggak dia kan crash. Nggak bisa masuk Windows. Blue screen lah. Apalagi ya, ya kalau ibarat hobi sih macam komputer gini, kalau dulu masih muda ya, sekarang juga masih muda sih, motor lah ya mungkin, ngoprek-ngoprek motor, cuma sekarang ya semenjak udah nikah dan berkeluarga itu berkurang. Jadi hobinya yang bisa dilakukan, stay di rumah aja lah gitu, sama keluarga juga. Kalau komputer kan pasti di rumah dong, desktop soalnya. Oke, okay, good. Ada lagi? Lumayan interaktif ya. Jadi saya harapkan sih kelas kita nanti bisa interaktif ini. Walaupun yang masuk segambreng ini partisipannya, tapi saya harapkan tetap interaktif. Jangan ada yang pasif banget gitu lah. Oke, okay. Ada pertanyaan yang lain sebelum saya melangkah lagi? Siap tidak? Okay. Tunggu Pak. Belum ada Pak. Belum ada, oke okay, boleh. Nah, jadi ini komponen penilaiannya untuk perkuliahan kalian nanti. Ya, bisa dilihat di situ. Untuk presensi itu 15%. Tugas, kuis, atau interaksi itu 30%. Jadi dosen tidak. Pasti akan berbeda-beda sih. Nggak harus melulu tugas, nggak harus melulu kuis, tapi dari interaksi pun bisa dicatat keaktifannya. Ya, porsinya lumayan besar, itu 30%, lalu UTS 25%, dan UASnya 30%. Kemarin disampaikan begini juga sama dosen yang lain? Sampaikan, Pak. Iya, Pak, disampaikan. Sampaikan, Pak. Nah, jadi komponen penilaian seperti ini ya, no debat sih harusnya. Jadi tolong usahakan yang rajin. Walaupun ini sekedar pengantar, bukan berarti malas-malasan juga, karena bisa lebih interaktif lah harusnya di sini. Ya, karena ini kan yang kita rasakan nanti. Gimana sih pengalaman kita dalam di dalam dunia IT itu seperti apa? Karena pengalaman di semester sebelumnya, waktu tahun kemarin, ya. Walaupun masuknya ke Fasilkom, yang ngerti banget komputer dan lain-lain, hal-hal IT lainnya, ada yang nggak ngerti pun juga ada. Jadi memang harus disamakan semua pengetahuannya. Yang ngerti banget itu bisa saling membantu juga, gimana caranya supaya yang nggak ngerti pun bisa jadi ikut ngerti. Ya, itu kan tujuannya perkuliahan di sini. Dosen kan sebagai fasilitator saja. Oke. Okay. Oke.
Ini introduction-nya sudah, setelah ini overview, tapi sebelum itu, ini mungkin agak panjang nih. Saya mau ini ya, satu persatu mohon di on cam ketika saya panggil namanya. Oke? Okay? Oke. Okay. Baik, Pak. Saya baru baca chat. Di tempat saya jalan internetnya ngajak ribet. Ajakin aja ribet. Oke, bentar. Saya mulai dari SI dulu ya. Satu persatu. Ini bakalan panjang, jadi mohon bersabar. Tapi ini bukan ujian. Reguler. Biasa saya ngisi presensi nggak sebanyak ini. Oke, ready. Sekali lagi, jadi saya tekankan kalau dipanggil, kalau udah standby on cam silakan. Yang penting pas presensi, ini sampai ke depannya ya. Jadi setiap awal perkuliahan itu akan saya presensi manual secara mandiri. Yang saya harapkan adalah on cam. Karena kalau nggak on cam, nggak saya anggap masuk biasanya. Ada aja loh mahasiswa yang login Zoom, ngabur. Oke, okay, saya mulai ya. Agnesta Yulita Dayul. Hadir, Pak. Oke, okay, sepertinya orang jauh ini. Ya, Pak. Di sore. Iya, oke. Okay. Hebat. Halo, ya. Oke, okay, saya jadi tahu ya. Oke, okay, thank you. Al-Fatah Wibisono. Hadir, Pak. Oke. Okay. Dengar ya, Pak? Dengar lah. Itu juga latarnya. Itu diganti, Pak. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Itu kalau ibarat negara itu nasionalis sekali. Iya, Pak. Saya setiap okay. orangnya. Oh, gitu. Iya. Nah, ya, Pak. Oke, oke. Okay, okay. Alisa Nur Hafsah. Dir, Pak. Oke, okay. Ya oke. Okay. Mudah-mudahan saya hafal semua ya. Banyak sekali nih soalnya. Andrian Marcelino. Hadir, Pak. Oke. Okay. Saya hafalkan mukanya. Udah main tutup aja. Aulia Fitri Madani. Aulia Fitri Madani. Oke, okay. Kalau kayak gitu case-nya sementara saya merahkan dulu ya. Sampai nanti sekali lagi mungkin di pertengahan. Oh, kayak ada. Nah, kalau case-nya nih seandainya pas di awal perkuliahan saya sebutkan begini nggak ada, itu saya merahkan dulu sementara ya. Tapi nanti akan saya konfirmasi lagi di pertengahan perkuliahan. Oke? Okay? Jadi Aulia ada, coba, ya, udah saya rekam nih muka-mukanya. Chris Dayana, Lolaria. Tadi Badrudin kayaknya nggak pakai kacamata deh. Baru pakai, Pak. Oke. Okay. Chris Dayana, ada? Oke, saya makan dulu. Kristal, Aristika. Hadir, Pak. Oke, sebening Kristal. Debi Permata Herliani. Hadir, Pak. Permata Herliani. Oke, ada. Hadir, Pak. Oke, ada. Thank you. Saya rekam dulu. Rekam. Desnanda Rinaldi. Nanda Rinaldi.
Desnanda Rinaldi Pratama. Desnanda Rinaldi Pratama. Oke, saya merahkan dulu. Saya merahkan Dito, Dito Aditya. Dito Aditya. Dito Aditya. Oke. Fania, Ayu Putri. Fania Ayu Putri. Oke, Guru Joko Saputra. Hadir, Pak. Oke. Ya. Mukanya. Oke. Sip. Thank you. Ya, Pak. Makasih, Pak. You. Jalu Arya. Jalu Arya Nugroho. Oke. Jua Putra. Jua Putra. Oke, Lukman Nur Lazuardi. Lulus mana itu, Pak? Oh, gitu ya. Nama asli dong. Lulus mana itu, Pak? Lukman, Pak. Aku nanti salah lagi. Oke. Lukman. Oh, iya. Saya kira tadi lu juga tuh Lukman, tapi pakai nama bohongan. Oh, Lukman jadi nggak ada ya? Hmm. Oke, Lukman. Lus Mareto ada. Saya Pak Lus Mareto. Ya, sambil dengerin lagu ya, berisik loh. Maaf. Okay. Maulana Yusuf. Hadir, Pak. Oke, okay, ada. Iya. Gelap juga, oke, okay, kelihatan. Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan. Muhammad tuh bagus, Rifat. Muhammad tuh bagus, Rifat Rizaldi. Oke, nggak ada. Muhammad Hikmal Irfansyah. Hadir, Pak. Oke. Wah, ini yang ngontek saya kemarin nih. Saya masih hafal nama-nama yang ngontek saat ini. Nova, okay, thank you. Nova Andriana. Nova Andriana. Gak ada. Oke, okay. Putri Awalia. Hadir, Pak. Oke. Okay. Yeah. Oke, okay. Thank you. Saya hafalkan dulu. Kalau hafal ya. Banyak ini. Oke, thank you. Putri Azira. Putri Azira. Oke, enggak ada. Syahla Fatihah. Hadir, Pak. Mana mukanya? Oke, okay. Banyak sekali pajangan. Ya, yeah. Thank you. Wahyudi Pipit. Wahyudi Hapit. Sorry. Hadir. Oke, okay. Salah nama saya tadi. Oke, okay, good. Ya, yeah. Thank you. Widuri Husnul Pratiwi. Oke, okay. Ya, yeah. Agak-agak low like ya. Iya. Mungkin orangnya low profile juga.
Oke, untuk SI sudah selesai. Saya akan berlanjut ke TI. Sorry ya, ini agak lama ya. Kalau yang pertama emang gini. Apa? Aku malah belum melihat grup. Sorry. Tadi ada nama yang sempat saya lihat di SI. Fania Putri, Ayu Putri kayaknya udah ada tuh ya. Udah dapat. Hadir, Pak. Nah. Tadi masih merah tuh pas saya panggil. Iya, Pak. Maaf. Oke, sementara itu dulu ya. Nanti yang masih merah saya konfirmasi kembali. Berlanjut ke TI, Ahmad Hidayat. Oh, hadir, Pak. Hadir. Oke, iya. Iya. Sip, thank you. Aisyah Naya. Aisyah Naya. Oke, belum ada. Alreyananda Noviusma. Hadir, Pak. Oke, mana mukanya? Iya. Namamu tuh panjang sekali. Oke, thank you. Arsyana Nurfatika. Hadir, Pak. Oke. Saya rekam dulu. Baik, thank you. Badrudin, ada terus ini, mah. Hadir, Pak. Iya, udah kelihatan dari tadi. Bintang Fajar. Bintang Fajar. Ini temannya Bintang Emon kayaknya. Oh, enggak ada. Dimas Cesar. Dimas Cesar. Hadir, Pak. Mukanya? Sebentar, Pak. Udah, Pak. Oke, ya, kelihatan. Saya punya teman modelannya mirip-mirip kamu. Iya. Yo, okay. Terima kasih, Pak. Dion Augea. Dion Augea. Oke. Okay. Fazri Ardi Fadlan. Hadir, Pak. Faz, oke. Okay. Mukanya? Sebentar. Oke. Oke, thank you. Haba Kista. Haba Kista Khaira. Enggak ada. Yosafat Faskal. Hadir. Oke, sip. Oke, thank you. Merlin Salda. Merlin Salda. Gak ada ya. Oke. Muhammad Iqbal Rahman. Hadir, Pak. Oke. Sedang di teras rumah. Sip. Thank you. Monica Carla. Ada. Monica Carla. Lupa. Mas Bader, adakah? Ya, saya merahkan dulu ya. Muhammad Asep Abdul Fatah.
Muhammad Asep. Tidak ada. Muhammad Rohib. Muhammad Rohib. Oke, tidak ada. Muhammad Calvin Effendi. Ya, hadir, Pak. Ya, mukanya dong. Oke. Thank you. Iya, Pak. Lagi ramai di rumahnya. Iya. Iya. Sebentar. Muhammad Rabbani. Hadir, Pak. Hadir. Okay. Wow, lagi di mana tuh? Di belakang rumah. Oke. Okay. Thank you. Padma Jatnika. Hadir, Pak. Mukanya oke. Okay. Ya, oke. Okay. Thank you. Prasetya yep. Adi. Hadir, Pak. Lihat dulu. Oke. Okay. Ya, saya hafalkan ya. Putiana. Putiana. Oke. Okay. Putri Meliana Sari. Putri Meliana Sari. Ada, Pak. Saya, Pak. Oh, iya. Wow. Oke, oke. Oke. Sudah, Pak. Thank you. Sudah. Iya, sama-sama. Iya. Rafifah Adila. Hadir, Pak. Oke. Thank you. Rio Firsan. Hadir, Pak. Oke. Okay. Ya, baik. Sedang di mana itu? Saya sambil ini, Pak, di rumah sakit, Pak. Iya, suasananya kayak rumah sakit tadi. Oke, okay. thank you. Rizky Rizaldi. Ada Rizky Rizaldi. Enggak ada, baik. Romi Leo Rus Fernando. Ya, Pak. Mana? Romi Leo Rus Fernando. Oke, enggak ada ya. Tadi salah nyaut kali itu. Sekali lagi ya, Romi Leo Rus Fernando. Oke. Siti Nadia. Yang tadi ribut-ribut sama jaringan ya? Halo? Ya. Ada? Udah. Tadi udah jadi berantem. Rencananya di sini. Rencananya. Tinggal di mana emang? Sekarang lagi di kampung. Oh, gitu. Iya, lagi jauh, di bukit. Memang. Di bukit. Sampai naik ke bukit lah demi kuliah. Iya. Mantap. Biar dapat jaringan, Pak. Iya, mantap. Effortnya hebat. Oke, okay, thank you. Mukanya dong. Siti Nadia, mukanya saya belum lihat. Halo. Ya. Coba selemot-lemotnya ya, coba saya mau lihat dulu. Kelihatannya agak mengenaskan memang. Oke. Oke, kelihatan.
enak banget lagi di saung-saung gitu. Ya, oke. Okay. Wirpan Atmaja. Wirpan Atmaja Putra. Oke. Okay. Nah, sementara untuk TI sudah selesai, saya berlanjut ke informatika ya. Get ready. Abdul Hanif Fahri. Abdul Hanif Fahri. Oke, belum ada. Ahmad Fahri Traihan. Mana? Oh, oke. Okay. Kalau banyak begini nih. Oke. Okay. Agus Saputra. Agus Saputra. Oke, okay, saya merahkan dulu. Ahmad Nathan. Hadir, Pak. Oke. Okay. Wah, the real mahasiswa ini. Oke, okay, good, thank you. Aji Satria. Aji Satria. Ada? Tidak ada? Oke. Okay. Ali Usman. Oke, belum ada. Andi Nur Azairi. Andi Nur Azairi. Oke, Baihaqi Al-Haq. Baihaqi Al-Haq. Belum ada ya. Delima Juliani. Delima Juliani. Oke. Ini merah terus dari tadi berderetnya. Dafa Faizuddin. Hadir, Pak. Oke, mana? Gelap. Iya, nggak apa-apa. Sip. Thank you. Diaski Arta Putra. Hadir, Pak. Mana? Tunggu, Pak. Oke. Okay. Oke, okay, thank you. Itu di rumah ya. Doni Antonius. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Okay. Hadir, saya. Lagi makan. Lagi di lab, Pak. Lagi di. Iya. Kelihatan. Ya, siap. Terima kasih. Siap. Thank you. Fadel Muhammad. Hadir, Pak. Hadir. Ya, mukanya. Oke. Okay. Ya, Pak. Wah, ini kayak personil Kobo Junior. Siapa ya yang namanya? Agak, Pak. Oke, okay, thank you. Oke, okay, Pak. Fernanda Harjo. Hadir, Pak. Hadir. Oke, okay. Udah standby kayaknya dari tadi ya. Yeah, thank you. Gary Lodowik Putra. Pak. Gary. Wah, oh, ya. Ini the real mahasiswa juga nih. Kalau dulu identik sama yang keriting-keriting. Oke, okay, thank you.
Habib Alwi. Mas Doni, mohon di mute dulu sebentar. Oh iya. Tadi mic-nya masih nyala. Oh iya, sip, thank you. Habib Alwi, sorry, ada? Tidak ada. Heidi, angka Heidi. Hadir, Pak. Oke. Siluet. Ibrahim. Ini dari awal ada nih tadi. Ada, Pak. Oke, terlihat. Mantap. Siluet juga. Ilham Hadiansyah. Ilham Hadiansyah. Oke, belum ada. Kamere, perangin angin. Hai, Pak. Mana? Oke. Hai, Pak. Iya, iya. Orang jauh kah? Nah, saat ini di Jakarta, Pak. Oh, dekat. Oke, okay, thank you. Khairi Syahria. Oke, Pak. Oke. Ya, thank you. Lia Octavia. Lia Octavia. Belum ada ya. Lili Karomah. Lili Karomah. Hadir, Pak. Mana? Aduh, gelap. Wow. Gelap-gelap. Lagi mati lampu, Pak. Lagi matiin lampu apa mati lampu tadi? Oke, oke. Muhammad Ramadan Fauzi. Muhammad Ramadan Fauzi. Oke, Muhammad Farhan. Muhammad Farhan. Oke, belum ada. Muhammad Alfian. Muhammad Alfian. Tidak ada. Banyak yang tidak ada loh ini. Muhammad Fajar Nugroho. Muhammad Fajar Nugroho. Oke, belum ada juga. Muhammad Farid Ramadan. Muhammad Farid Ramadan. Apakah ada? Enggak ada juga. Rahmat Putra. Hadir. Oh iya, oke. Okay. Mukanya dong. Oke. Okay. Sangat sesuai dengan thumbnail-nya. Thank you. Sa'ad Abdurrahman. Hadir, Pak. Iya, mana orangnya? Oke. Okay. Itu aslinya Keribo atau? Belum, lagi berbangun, Pak. Oh, asli. Ya Allah. Oke, oke. Ya, Pak. Kasih, Pak. Sandy, ya, oke. Okay. Sandy Aditya.
Saya, Pak. Mana mukanya? Pak. Saya, Pak. Ya, kamu udah ke kampus beberapa kali, kan? Kamu ke kampus beberapa kali. Iya, Pak. Tahu. Berdua kan sama siapa tuh? Berdua kan sama siapa tuh? Sama Giri, Pak. Siapa? Giri. Giri, Pak. Siapa? Giri. Giri Saban Putra Doik. Oke, oke, oke. Iya, iya. Berduaan terus tuh saya lihat. Ya. Berduaan terus tuh saya lihat. Oh iya. Tapi saya masih normal kok, udah masuk. Iya. Suripto. Suripto ada. Oke, belum ada. Syahrul Faiz. Syahrul Faiz. Hadir, Pak. Oke. Iya, kelihatan. Oh. Brewok. Teguh Hendro Rayitno. Hadir, Pak. Iya, kayaknya udah nunggu-nunggu ini dari tadi nih. Ini yang tiga nama terakhir yang paling belakangan yang disebutnya nih. Nanti saya rubah deh. Kadang informatika duluan gitu. Oke, thank you. William Pratama. William Pratama. Satu, dua, tiga, tidak. Pak, tadi Farid hadir, Pak. Muhammad Farid. Farid siapa? Muhammad Farid. Muhammad Farid Ramadan Syani. Iya, Pak. Baru oke, nyala mic-nya. Coba-coba. Kameranya juga on. Kameranya nggak ada, Pak. Pakai desktop. Pakai foto aja, Pak. Iya, wis lah. Next pakai on-cam ya. Iya, Pak. Pakai HP nanti. Iya. Yazid Syafiq. Irsyad. Ya, Pak. Aduh, suka slipen nih mulut saya tadi. Oke. Kol-kolah, Pak. Good. Hah? Pakai kol-kolah, Pak. Oh iya, Yazid Syafiq Irsyad. Irsyad ada ini. Oke, oke, thank you. Harusnya sih semua udah. Nanti yang masih merah akan saya konfirmasi kembali ya. Oke, okay, thank you. Saya lihat chat dulu, siapa tahu ada yang hanya percakapan biasa. Baiklah, kalau gitu. Ready ya buat overview ya. Mohon maaf, Pak. Saya hadir tadi, Pak. Apa? Iya, Pak. Oh iya. Oke, okay, oke. Okay. Sebentar. TI. Oke. Okay. Jadi seperti itu ya, kalau nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya itu saya prefer on cam untuk presensinya. Jadi semua saya harapkan bisa stay on cam gitu. Ketika saya pasti presensi di awal. Untuk yang belum nanti belakangan gitu. Tunggu. Ini ketua kelasnya masing-masing prodi atau bagaimana? Apakah sudah dibentuk? Sepertinya belum, Pak. Baiknya begitu. Jadi kalau saya hubungi langsung ke mahasiswa kan banyak kali ya, ada ratusan. Nah,
Baiknya kalau saran saya sih per prodi ya, jadi nanti SI reguler ini punya tel kelasnya, begitu juga TI reguler, begitu juga informatika reguler. Ya, kalau memang belum dibentuk saat ini, mohon setelah ini dibentuk, lalu bisa diinfokan ke saya kontaknya masing-masing ketua kelas itu ya, jadi biar saya untuk menghubunginya mudah gitu. Ya, untuk koordinasi hal apapun itu terkait perkuliahan. Paham? Jelas? Paham, Pak. Silakan nanti voting atau apalah gitu. Ini kan nggak akan sampai jam 10 juga sih kalau menurut bayangan saya. Silakan pakai waktu yang tersisa untuk menentukan ketua kelasnya masing-masing per prodi, oke? Ya. Apa lagi ya? Nah, itu nggak apa-apa. Sampai titik ini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya terbuka dengan pertanyaan, silakan. Sebelum melangkah. Maaf Pak, itu tadi ada yang belum di-absent Pak. Nanti akan saya di akhir akan yang masih merah-merah itu akan saya sebut lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, okay. Ya saya lihat chat beberapa konfirmasi sih. Oh Pak, mau nanya Pak, waktu itu kita itu disuruh ngisi form untuk ukuran baju dan kartu mahasiswa ya Pak ya. Nah itu ngomong-ngomong, kapan kami bisa memilikinya ya Pak ya? Aduh, sorry nih, saya nggak urusin itu soalnya. Coba tanya ke PMB ya. Ya. Oh berarti salah target, maaf ya Pak ya, salah. Iya. Salah nanya. Wah, pusing kepala saya kalau akademik ngurusin baju juga. Oke. Nanti ada itu bagian yang bersangkutan ya. Ditanyakan saja ke helpdesk. Oke. Ada lagi, silahkan. Ya Pak. Itu kan tadi katanya semester 3 ada kalkulus ya Pak. Nah, kalkulus TI Informatika ya. Iya. Kalau kalkulus itu hubungannya sama untuk kedepannya apa Pak? Saya SI dan saya yang tidak mempelajari kalkulus waktu kuliah. Iya. Saya juga gimana jawabnya kalau bukan kompetensi saya. Oke Pak. Dibaca-baca aja dulu lah. Pasti banyak di internet. Tapi yang jelas banyak angka di situ. Coba. Ya, aljabar, matematika diskrit, statistika, kalkulus, ya siap-siap aja lah ya. Oke. Pak, mau nanya Pak. Silakan. Kalau untuk kuliah kedepannya, laptop minimum speknya apa ya? Agar minimum bisa digunakan jangka panjang. Sebenarnya ya, kan memang banyak yang konsul juga ke saya terkait kayak gitu-gitulah, entah itu HP atau laptop. Tapi pertanyaan saya yang pertama kali adalah, budgetnya berapa? Katakanlah budgetnya unlimited gitu, Pak. Ya kalau Sultan mah tinggal pilih aja beli, tinggal transfer. Tapi gini, tapi saya bukan mau endorse ya, tapi saya menemukan satu, ini siapa ya berisik banget. Oke. Aduh, ada yang ngechat Intel Atom ya, jangan Intel Atom juga lah, itu buka browser aja lama itu. Oke. Untuk minimum spek sih harusnya untuk kebutuhan perkuliahan office multimedia. Kalau dari Intel sebenarnya nggak harus Core i3 ya. Pentium pun cukup, asal generasi terbaru. Terus kalau misalnya mau milih AMD, nggak harus Ryzen 3 juga sih. Sebenarnya Athlon 3000-an itu juga udah cukup kok. Nah, tapi, balik lagi tadi saya menemukan satu
satu laptop yang menurut saya sangat bagus price performance-nya. Tapi tolong dicatat ini bukan endorsement ya. Karena saya baru ngasih saran ke orang untuk membeli ini. Itu di harga 8,5 juta. Dapat Asus K513 yang layarnya OLED. Barangnya goib sekarang. Ya, Asus K513 dia pakai Intel Core i3 generasi 11. Dan yang paling saya dia 15 inci Full HD. Yang paling saya suka adalah layarnya OLED. You know OLED seperti apa layarnya? Kalau dibandingkan dengan TN, IPS, VA, nah, yang OLED ini wow, sangat-sangat wow. Saya aja pengen, cuma masalahnya sekarang barangnya udah goib. Karena laptop dengan layar OLED di bawah 10 juta itu susah banget. Ya. Kalau dapat ya syukur, kalau buat yang belum punya laptop ya, siapa tahu saran saya bisa berguna juga. Nggak akan nyesel kok pakai layar OLED. OLED apaan, Pak? Organic Light Emitting Diode. Kalau di HP, OLED kan punya Samsung tuh. Yang pakai Samsung itu kebanyakan layarnya OLED ya. Kalau mid ke atas ya, mid and high end. OLED, AMOLED ya, Pak? Betul, AMOLED. Okay. Nah, itu brandingan aja. Sebenarnya untuk jenis panelnya sendiri adalah OLED, Organic Light Emitting Diode. Cuma kan di branding sama si Samsung itu AMOLED lah, Super AMOLED. Seperti itu. Tapi intinya itu OLED. OLED itu lisensinya oleh Samsung. Jadi layar-layar yang pakai AMOLED itu, smartphone itu kebanyakan dari Samsung. Merek apapun. Oke. Tadi yang nanya laptop gimana? Yang katanya budgetnya unlimited? Siap, Pak, siap. Oke. Itu. Tapi kalau ada barangnya ya. Itu asli, itu barangnya goib sekarang. Terus Pak, ya. Kalau untuk prosesornya kan bisa dual core tuh atau yang generasi terbaru ya kata Bapak. Kalau RAM-nya sendiri gimana Pak? Sebenarnya untuk kebutuhan office multimedia 4GB pun cukup ya. Tapi saya prefer gini ketimbang RAM yang masih single channel dalam artian cuma pakai satu keping. Atau di, kalau laptop case-nya dibiarkan onboard-nya aja, nah, saya lebih prefer dual channel. Karena jalurnya akan lebih lebar dan lebih plong aja gitu. Jadi buat ngapa-ngapain enak. Nah, in case misalnya 8GB RAM-nya. Saya lebih prefer 4GB dikali 2 ketimbang 8GB dikali 1. Karena kalau 8GB kali 1, RAM akan berjalan di single channel, tapi kalau 4 kali 2, RAM akan berjalan di dual channel. Ya. Itu bedanya jauh loh. Kalau kita pakai software atau aplikasi yang butuh resource tinggi. Ya. Ada lagi? Silahkan. Semoga tercerahkan ya. Bentar ya. Pak, saya mau tanya, matkul ini sulit nggak, Pak, untuk orang awam yang baru mau belajar soal teknologi? Soalnya saya nggak ada basic teknologi, jadi lumayan khawatir. Nggak usah khawatir, latar belakangnya kan macam-macam di sini. Dan ini hanya pengantar, jadi saya cuma nonton aja nih. Ya. Jadi mudah-mudahan kalian semua bisa memahami. Ya, ini cuma mengawali aja kok. Untuk yang lebih dalamnya ada di semester-semester berikutnya. Ya, mata kuliah yang berbau pengantar itu gampang. Ya, apa lagi ya?
mengenai materinya Pak, saya rasa udah lengkap ya Pak ya, bisa di-download di portal e-learning ITTS. Itu sebenarnya default template dari yang lamanya. Saya prefer pakai materi saya sendiri dan saya ada textbook. Nanti akan saya bagikan sih textbooknya itu. Sebenarnya gini ya, itu textbooknya itu sebenarnya berbayar ya, cuma untuk kebutuhan edukasi ya udahlah saya sebar aja nggak apa-apa gitu. Ya, jadi kita ngomonginnya gimana ya? Kalau ngomongin bajakan nggak enak juga. Bajakan berkedok edukasi gitu kan. Nggak apa-apa, tapi kan semua bisa akses, semua bisa cari apapun itu materi baik di internet atau apa. Sebenarnya kalau lebih kalau niat nyari itu pasti dapat. Saya aja udah muter-muter nyari akhirnya dapat juga textbook-nya. Textbook-nya tapi bahasa Inggris ya. Nggak banyak sih, cuma 621 halaman. Oh, insya Allah tidak masalah, Pak. Iya, asiklah harusnya itu. Membiasakan. Biar nanti kalau misalnya punya penelitian gitu, terus ingin masuk di conference internasional, sudah terbiasa. Gitu. Karena memang yang diharapkan dari penelitian atau publikasi-publikasi buku, jurnal, dan lain-lain kan itu akan di-convert dulu ke bahasa Inggris. Gitu. Jadi biar terbiasa. Kan terus landasan teorinya gitu, kita ambil referensi dari mana, itu dari luar lebih bagus sih, kalau bisa. Bukan mendiskreditkan yang konten lokal ya, referensi-referensi lokal. Itu bagus juga. Tapi alangkah baiknya, karena kita ini menuju kancahnya internasional, nah jadi dipersiapkanlah dari sekarang. Ya kayak modul-modul atau textbook gitu materi, pakai bahasa Inggris nggak masalah sih. Toh, pas perkuliahannya pakai bahasa Indonesia juga. Oke, okay. Ada lagi silakan. Seru ini pada interaktif. Semoga sampai akhir perkuliahan seperti ini ya. Ini. Ada lagi silakan. Ini Pak mau nanya. Di jurusan SI kira-kira matematikanya apa aja nanti ya belajarnya? Setahu saya matematika diskrit. Tadi kan saya sudah sebut sih ya, aljabar linear itu semuanya kan. Matematika diskrit, terus statistika. Paling yang berbau matematika itu. Kalau TI sama informatika ketambahan aljabar. Aljabar. Kalkulus, sorry. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Selama kuliah, matkul apa yang paling sulit? Waduh, itu mah pribadi masing-masing yang bisa jawab ya. Nggak bisa diukur dari siapa yang... Ada yang bilang matematika sulit, tapi sebagian bilang enak-enak aja, doyan-doyan aja gitu. Ada yang mungkin bahasa Inggris bilang gampang-gampang aja, tapi sebagian, aduh susah banget belajar bahasa Inggris gitu ya kan. Jadi itu ya, jalani saja dulu lah. Menurut Bapak pas kuliah dulu. Saya agak lemah di programming, jadi waktu itu Java agak jelek saya. Oke ya. Wah ini ngorek-ngorek masa lalu ini. Oke. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Saya open orangnya kok. Bapak kira-kira kalau kuliah nanti udah normal lagi tuh kapan ya? Kemungkinan semester 4. Maksudnya digenap akademik 2021-2022 ini. Tapi lagi-lagi balik ke edaran dari ini ya, Kemendikbud ya, karena kita nggak mungkin
menyalahi itu. Karena situasinya juga belum, ya walaupun di kita lagi turun, di luar juga lagi ada yang bergejolak kan kasusnya. Jadi menunggu arahan berikutnya, ya. Pasti akan ada informasinya kok. Pak Aziz, ya. Kalau misalkan udah kondisi normal, udah tatap muka, itu Senin sampai Kamis setiap harinya offline, Pak. Offline. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Ada lagi, silakan. Pak Aziz, mau nanya lagi. Silakan. Bapak ada saran nggak, Pak, untuk mahasiswa yang jurusan SI, belajarnya apa aja, Pak, supaya kuliahnya lancar? yang gimana? Ya, saran-saran tentang pembelajaran dari Bapak. Udah lihat kurikulumnya belum? Masing-masing prodi. Baru itu doang, Pak, lihat matkul-matkulnya, tapi belum banyak ngerti. Kurikulum, tapi kalau nggak salah udah pernah di-share kan ya. Jadi dari semester 1 sampai 8 itu mempelajari apa saja. Nah, ya ambil saja bayangannya dari situ. Sebenarnya tidak harus terfokus ke mata kuliah apa ya, karena kan semua mata kuliah ini mau yang dianggap sulit, mau dianggap gampang, itu kan outputnya masing-masing mata kuliah nilai. Nah, itu kan yang akan menjadi indeks prestasi kalian nantinya dari tiap semester dan sampai akhir. Gitu. Jadi, ya kalau saran saya, kuliahlah sebaik-baiknya. Gitu. Itu saran ya? Nah, gitulah pokoknya. Pokoknya kuliahlah sebaik-baiknya. Ikutin saja. Mungkin ada yang nggak terlalu bisa, ada yang ngerti banget gitu, nggak apa-apa, jalanin aja. Seiring itu tuh pasti bisa. Ya, kalau benar-benar nggak bisa, nilainya anjlok banget, kan bisa diulang. Gitu. Tapi Pak, kalau di matkul pengantar teknologi ini dari semester 1 sampai semester akhir, paling sering bakal bahas tentang materi apa ya Pak? Paling seringnya? Gimana? Gimana? Untuk matkul ini, pengantar teknologi informasi, dari semester awal sampai akhir, kira-kira paling sering bakal bahas materi apa ya, Pak? Semester atau pertemuan nih maksudnya? Oh ya, pertemuan maksudnya. Kalau semester masa di TIK ada di tiap semester? Maaf. Tapi kan setelah ini ada overview-nya, itu apa saja yang akan dipelajari sampai selesai. Ada kok, tunggu ya. Oke. Saya masih handle pertanyaan nih. Monggo. MTK-nya cuma angka 0 dan 1 doang kok. Ya, itu kode biner kan. Kalau di SMP sistem komputer tuh Pak, 1-0. Terbang logika. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo aja, bagaimana kalau kita langsung overview materinya lagi, Pak? Halo, Pak. Oh, gitu lah. Nggak sadar ya? Ya, Pak. Oh iya, tinggal setengah jam lagi ya. Oke, gitu. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa disimpan di pertemuan berikutnya ya. Oh iya, untuk pertemuan minggu depan itu memang masih ada, tapi untuk minggu depannya lagi kan itu kita masih kalender yang ketetapan pemerintah ya, liburnya tanggal merahnya Selasa, tapi liburnya tuh di Rabu. Jadi pertemuan ketiga kita akan loncat ke tanggal 26. Oke? Okay? Baik, Pak. Hey, Pak. Pak, ada yang nanya, Pak. Apa lagi? Tadi ada yang nanya di chat, kalau untuk pelajaran ini, bagusnya kita punya buku-buku referensi kah? Iya, kan tadi saya bilang ada bukunya, nanti saya share.
dari jauh tuh ya. Oke, okay. Bentar ya, saya buka ininya. Oh, komentar browser. Iya, itu yang buku 600 halaman itu. Sudah terlihat kembali ya? Sudah, Pak. Nah, ini jadi singkat overview-nya saja. Ada 10 bahasan utama di situ. Ada Introduction to Information Technology, The Future Now. Jadi, yaitu akan membahas tentang masa depan yang sudah terjadi sekarang ini. Gitu. Ya. Ada dunia mobile, kan sekarang apa-apanya mobile, kan? Terus perkembangan IT dan gimana impact-nya ke kehidupan kita. Sedalam apa produk-produk IT atau semua yang berbau IT itu sudah merubah kehidupan kita. Ya, sama the basic of information technology. Nah, itu kan ada banyak sekali kita harus mengerti perangkat-perangkat atau komputer-komputer yang kita gunakan itu seperti apa nanti. Terus akan ke arah mana information technology ini akan berjalan seperti itu. Ya. Lalu ada the internet and the world wide web, exploring cyberspace. Jadi ya kalau kita berbicara tentang internet dan WWW kan pasti kita menjelajahi dunia maya ya. Ini mah sebenarnya udah ringan-ringan sekali nih mah sub materinya yang sudah kita alami semua pasti sudah pernah ngalamin. Ya. Jadi gimana cara kita terkoneksi ke internet gitu dengan jaringan apapun itu, baik yang kabel, wired kabel. Nah, terus enaknya berinternet dan resikonya penggunaan internet itu seperti apa. Ya. Lalu ada kita ngomongin juga tentang software ya. Tools for productivity and creativity. Jadi, ML software ini adalah sebuah alat ya, alat untuk menunjang produktivitas sama kreativitas kita. Banyak sekali software, banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Kalau untuk productivity misalnya, kan Office dong, pastinya Office. Entah itu Microsoft Office atau Open Office, dari yang bayar sampai yang bilangnya apa, yang tidak berbayar, itu yang freeware. Untuk menunjang kreativitas kayak editing foto, video segala macam itu dari yang hanya hobi sampai dijadikan pekerjaan itu kan pasti menggunakan software ya. Jadi kita pasti bahas OS-nya dulu lah. OS itu untuk apa? Terus OS sistem operasi yang lain itu seperti apa? Sistem operasi yang sekarang itu seperti apa? Kayak gitu. Sekarang udah Windows 11 ya. Udah pada pakai belum? Belum, Pak. Ya. Belum, Pak. Nunggu bacakan. Saya belum, Pak. Saya udah pakai itu dari bulan apa ya? So far sih enak-enak aja sih. Windows 11 aman. Apalagi kalau nggak salah kabarnya sekarang sudah final version, jadi sebentar lagi yang eligible nih. Eligible untuk upgrade akan muncul update-nya kalau mau. Tapi memang tampilannya refreshment sekali sih di Windows 11 ini. Saya suka. Oke, kira-kira tapi tergantung PC ya. Biasanya Pak katanya. Hah? Tapi tergantung ya, PC-nya katanya. Memang ada ketentuan-ketentuan tertentu gitu yang harus dipenuhi ya, supaya ya. Eligible bisa update ke Windows 11. Astagfirullah. Prodi TI itu lebih banyak menggunakan Linux, Pak. Anak mahasiswa Prodi TI. Jaringan tuh biasanya pakai Linux. Kalau ngoprek-ngoprek jaringan, ya Linux sih biasanya. Atau nanti main pakai Raspberry Pi gitu kan. Macam-macam. Buat ngehack enak, Pak, pakai Linux. Iya.
Kalau saya pakai Linux masih sebatas Ubuntu sama apa ya. Pokoknya untuk kebutuhan khusus lah saya pakai Linux tuh. Kalau untuk sehari-hari tetap Windows. Udah terbiasa soalnya. Jadi gitu ya. Terus ada ya software yang spesialis inilah, spesialis itu, spesialisasi editing kah atau multimedia kah, banyak ya. Untuk software database juga. Nah, untuk hardware memang agak banyak pembahasannya karena apalah arti sebuah software kalau nggak ada perangkat yang menjalankan ya kan. Nah, jadi ya, di sini pembahasan hardware akan lumayan banyak karena sebenarnya saya sendiri pun concernnya ke hardware ya. Saya sendiri karena tadi yang bertanya hobi saya apa, nah itu udah bisa kelihatan saya mainnya di mana. Nah, gitu. Saya ada satu wacana mau bikin UKM nih di TTS, tapi belum jadi-jadi juga sampai sekarang karena memang banyak sekali urusan. Itu semacam kita jadi pecinta hardware lah. Jadi kita bisa ngoprek-ngoprek bareng, kita bisa troubleshooting bareng. Nanti ilmunya saya share. Jadi mungkin dengan nanti misalnya ada rekan-rekan atau teman-teman kalian, saudara kalian yang mengalami masalah gitu ya di komputernya, baik desktop maupun laptop ataupun smartphone misalnya, itu bisa kita pelajari dan kalian bisa membantu itu. Jadi pakai ilmu itu untuk orang lain juga. Tapi belum jadi juga sampai sekarang. Ya, gitu lah. Saya harus fokus dulu, saya mau lanjut kuliah soalnya, jadi pusing juga ini. Saya mau ngebagi tugasnya. Di kampus ribet, terus dosen juga, mau kuliah lagi pula. Ya. Pecah dari kepala saya. Hardware ya. Ya, jadi ngebahas tentang CPU dan storage-nya. Ya, dia sumber kekuatan komputasinya tuh di situ. Sistem unitnya, mikroprosesornya, CPU lah, memori. Nanti kita akan bahas di situ perkembangan storage dari zaman disk yang magnetis sampai yang SSD NVMe sekarang yang kencang banget itu nanti akan kita bahas. Oke. Lalu hardware juga input output ya, jadi taking charge of computing and communication. Jadi kita mengambil alih komputasi dan komunikasi lewat hardware input dan output ya. Kalau hardware input kan banyak ya, ada keyboard, terus pointing device macam mouse gitu, trackpad, touchpad, segala macam, storage data entry device kayak barcode scanner dan lain-lain. Terus masa depan input hardware itu seperti apa, ya kan? Ada iris scanner juga yang pakai mata dan lain-lain. Terus output hardware macam ya display, terus untuk display itu kan soft copy output, terus kayak printer itu kan hard copy output, pokoknya segala yang menjadi output dari sebuah proses komputasi nanti akan dibahas di situ juga. Lalu communication networks and cyber threat ya, komunikasi jaringan sama ancaman cyber, baik di dunia yang pakai kabel atau yang wireless yang near kabel. Nah, akan dibahas juga tuh jaringan yang berbasis kabel atau yang pakai yang near kabel, yang nggak pakai kabel, wifi segala macam, terus ancaman-ancaman di dunia digital sekarang, spyness, hacker, pencurian data, ransomware dan lain-lain, banyak pokoknya. Tapi nggak dalam ya, karena kayak gini-gini tuh nanti ada lagi pembahasan yang lebih mendalamnya di mata kuliah berikutnya. Ini yang generalnya aja dulu. Jadi buat yang ngerasa baru mau mendalami dunia IT, harusnya nyaman dengan PTIK. Kalau misalnya ada yang kurang paham, ya ditanyakan aja ya, nggak masalah.
Di sini ilmunya macam-macam kan. Mahasiswa pun pasti ada yang lebih tahu dari saya, pasti ada juga. Makanya di sini saya kan sebagai dosen terus sebagai fasilitator menengahi. Jadi buat yang tahu banyak bisa memberitahukan kepada yang belum tahu gitu. Kita saling kolaborasi aja ya. Lalu ada personal technology. The future is you. Jadi masa depan itu adalah Anda sendiri. Ada personal device for improving productivity at school and work. Ya, jadi alat-alat untuk meningkatkan produktivitas di sekolah dan di kantor. Sekolah sudah tersistem, di kantor sudah tersistem. Ya kan? Pokoknya sistem apa sih yang nggak dipakai di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Kita pakai smartphone aja, kita udah pakai sistem juga. Ya kan? Terus personal device for enriching leisure and life, untuk meningkatkan kenyamanan kita dalam hidup. Ya, ada digital kamera lah, untuk imaging, segala macam radio, satelit, internet, TV, segala macam. Nah itu video game sehari-hari lah, udah jadi makanan kita. Kalaupun nggak sehari-hari pasti pernah nyobain itu. Ya, terus the era of big data. Nah, big data ini yang dimanfaatkan nanti dengan data science ya. Database, information system, dan AI, artificial intelligence. Udah canggih-canggih lah sekarang pokoknya. File sama database udah semakin bengkak, semakin banyak sekali. Big data itu jumlahnya tidak terhitung lagi. Berapa exabyte, petabyte, nggak tahu. Di seluruh dunia ya. Dengan berbagai sistem informasi yang mengambil data dari situ dan membuat artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kita nggak bikin AI-nya ya, tapi kita sekedar tahu pengetahuan AI itu sampai mana gitu di sini. Ya, untuk bikin AI sendiri nanti ada di semester berapa ya? Udah pertengahan akhir lah pokoknya kalau AI itu. Ya. Candilah. Lalu tantangannya nih di dunia digital ya. Terus gimana kondisi masyarakat sama penetrasinya dengan TI itu kayak gimana sekarang? Apakah sudah merata? Gitu. Apakah internet sudah sampai ke desa-desa? Sudah rata atau belum? Bagaimana produk-produk TI itu sudah digunakan oleh masyarakat saat ini? Baik itu secara internasional, tapi kita ngomongin secara nasional aja ya. Karena kita di kota aja masih ada blank spot gitu lah internetnya. Gimana yang di desa gitu. Oke. Terus impact-nya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik ya. Dengan hoax-hoax yang bertebaran itu yang memanaskan dunia perpolitikan. Kok jadi kesana? Oke. Terus building system and application ada ya kan, untuk membangun sistem dan aplikasi, software development, programming and language programming. Jadi pengembangan sistem sekarang itu seperti apa, perkembangan software-software yang dibangun dengan bahasa pemrograman apa, itu nanti akan dilihat juga. Yang lagi in apa ya bahasa pemrograman? Python ya? Sekarang Python kayaknya deh ya. Kalau Android sih pakai Android Studio aja udah jadi. PHP masih sering digunakan, Pak. Oh iya. PHP, Java pun sebenarnya iya sih, cuma aduh, nge-develop Java itu effortnya luar biasa, makanya nilai saya jelek di pas S1. Sampai ini suara saya masih jelas kan ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Iya iya. Jadi kurang lebih overview-nya seperti itu. Itu nanti pembahasan kita ke belakangnya seperti itu. Ya. Nanti bukunya akan saya share
Coba ya, kalau saya share langsung bisa nggak ya? Saya coba dulu ya. Ini ada send file. Di chat sedang saya sending ya filenya ya, textbooknya. Jadi bersiap-siap aja kalau sudah selesai, sedang saya upload. Uploadnya di mana ya Pak? Itu di Zoom. Tunggu sebentar. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Upload saya nggak ngebut-ngebut amat, cuma 10 dps uploadnya. Tapi Pak, agak ngelenceng dikit-sedikit aja Pak ya. Boleh ya Pak? Boleh. Kan tadi Bapak ngebahas soal perkembangan hardware juga yang SSD. Kalau misalkan saya mau ganti dari harddisk ke SSD, tapi nggak diinstal ulang, bisa kah itu Pak? Bisa, tapi sangat-sangat disarankan install ulang. Ya, kalau kita pakai clone drive itu biasanya driver-driver yang lama gitu. Jadi kurang refresh gitu, ada file-file temporer, file-file sampah itu masih ngikut semua. Ya, jadi memang sangat disarankan install ulang. Mungkin ada yang pernah merasakan perpindahan dari memakai hard disk biasa yang masih piringan ke SSD itu ngebootnya minta ampun, jadi komputer terasa degas banget, cepat. Nah, itu dia. Karena bottleneck terbesar selama ini adalah di storage. Ya, mau sekencang apapun prosesornya, mau segede apapun VGA-nya, seluas apapun RAM-nya, tapi kalau misalnya storage-nya masih hard disk biasa, sabar-sabar aja. Gitu. Alam mau pecah, Pak, kalau pakai hard disk. Waduh, sampai gitu ya. Kalau main game loading-nya lama. Saya ngalamin lah itu. Dari transisi antara hard disk biasa, terus akhirnya muncul SSD SATA yang cuma up to 500 MB. Terus keluarlah yang formatnya NVMe. Pakai protokol M2, slotnya M2, itu yang bisa sampai ribuan giga, ditambah lagi dengan perkembangan sekarang bisa memanfaatkan jalur PCIe 4.0 yang bisa sampai 6.000 megabyte per detik. Nah, itu udah jauh banget ketimbang hard disk biasa yang cuma ya 120 sampai 150 megabyte per detik. Terus kita dihadapkan dengan kecepatan yang segitu besar, dan harus diingat adalah kecepatannya, kecepatan bukan segalanya, tapi access time-nya itu yang bikin semuanya terasa lebih cepat. Ini masih nyimak ya? Oke. Kalau access time ini emang agak melenceng, tapi nggak masalah ya. Access time dari hard disk biasa yang masih pakai piringan itu yang magnetic drive itu 14 milisecond. Mungkin itu terdengar cepat ya. Tapi SSD itu 0,1 milisecond. Jadi berapa kali peningkatannya lebih cepat dari access time-nya. Jadi diibaratkan kalau misalnya hard disk biasa, nah yang 14 milisecond, orang itu lemot gitu. Jadi pas ditepok, kagetnya tuh nanti. Ditepok sekarang, kagetnya tuh belakangan. Tapi kalau pakai SSD, ditepok tuh langsung kaget saat itu juga. Kurang lebih analoginya seperti itulah ya, buat menggambarkannya supaya lebih gampang. Dan SSD udah murah kok sekarang. Gimana penjelasannya? Tadi yang bertanya yang mana ini? Pak. Hey, jelas banget Pak. Jadi ini kedepannya materinya membahas tentang teknologinya luas banget ya Pak, tapi overall cuma kulit-kulitnya aja Pak ya? Betul, kulit-kulitnya okay, aja. Iya. Berarti cocok banget yang awam ya Pak? Iya. Betul, jadi biar
saya mengantarkan nih yang belum-belum yang istilahnya yang pengetahuannya masih belum banyak tentang dunia IT, jadi masuk ke sini dan melaju ke perkuliahan berikutnya tuh nggak terlalu kaget lah. Gitu. Oh iya, yowes, sip dah, seru kayaknya. BTW sudah itu ya tadi filenya udah diterima kan? Sudah mulai pada download? Lagi download. Perlu diingat ini untuk tujuan edukasi aja ya. Itu kalau beli mahal itu. Filenya di mana ya Pak? Kok nggak ada Pak? Gimana? Ada di chat. Ke ini nggak? Filenya di mana ya Pak? Oh, ada di chat sih. Nggak ada di chat. Ada. Itu tertimbun nggak ada chat tuh. Kalau bisa jangan ada yang chat dulu lah nih. Biar di ada yang di jam 9.44 itu. Bisa dipin nggak sih? Oh, nggak bisa. Ya, ada di... nambah lagi. Ada di chat. Atau mungkin nanti saling berbagi lah. Lewat WA aja. Download. Ya? Kirim lewat WA atau nggak Telegram. Lewat grup bisa, Pak. Aturlah. Kalau saya kan... Makanya tadi saya tanya soal... ketua kelasnya masing-masing prodi. Jadi nanti bisa saya share ke sana juga ya. Nanti tolong dibentuk dan informasikan ke saya ya. Ketua kelas prodi yang SI siapa, TI siapa, IF siapa. Kalau bisa itu berlaku untuk semua mata kuliah, jadi gampang koordinasinya. Oke? Okay? Siapa? Ya udah, enggak apa-apa. Textbook bisa belakangan kok, santai aja. Pasti dapat semua kok. Ada lagi yang mau ditanya? Saya mau nanya, Pak. Izin berlaku. Boleh. Saya Raihan dari Informatika. Saya mau nanya. Masih hafal, Pak, saya. Saya mau nanya tentang hardware, Pak. Menurut apa, saya ini VGA yang tipe 1600, apa, GTX yang 1660, 3 VGA, dibandingkan dengan yang 6 VGA RTX 2060 itu suhunya yang mana yang lebih apa ya Pak? Lebih agak lumayan rendah. Yang 3. Sorry, 6 VGA. Heeh. 6 VGA dipasang jadi satu, mana bisa pakai SLI sampai 6 VGA? Iya. Maksudnya itu lupa. 4 buat mining SLI. Oh iya mau mining kali ini. Mining dong, mining. Aku nih mining lu, mining kah? Bitcoin. Itu mau nanya Pak, itu yang mana suhunya yang lebih ini Pak? 3 VGA atau yang 4 gitu Pak? Suhunya yang agak rendah. Ya sebenarnya gini ya, kalau masalah suhu balik lagi ke pendinginan yang dipakai masing-masing pabrikan VGA-nya. Ya. Kalau anggaplah Asus low end sama walaupun yang nggak terkenal kayak apa ya yang nggak terkenal tapi yang seri tingginya ya pasti pendinginnya bagus yang seri tinggi itu walaupun nggak terkenal gitu loh. Nah, balik lagi ke apa yang dipakai sebenarnya dan semakin banyak VGA udah jelas semakin panas, jadi prefer mendingan lebih sedikit sajalah VGA-nya kalau di dalam komputer itu ya. Saya aja cuma pakai satu dong. Ada. Terima kasih Pak, apa informasi? Ya, wah ada miner nih. Ini yang bikin harga VGA tinggi terus. Mas yang mau nanya Pak? Saya boleh Pak, saya mau bertanya. Yang kali satu, juga yang Iya. Nah maksudnya kalau bisa nggak Pak, kalau misalkan saya beli orang yang satunya beda ukuran, masing-masing slot beda ukuran. Iya, beda ukuran itu Pak.
Nggak masalah. Nggak masalah. Dual channelnya tetap jalan kok. Asalkan yang dipakai dua keping ya. Nggak masalah. Tapi yang penting perhatikan frekuensi dan latensinya. Kalau frekuensinya berbeda, ketika RAM-nya berjalan, dia akan ngikutin frekuensi yang terendah. Misalnya yang satu DDR4 ya, misalnya DDR4 yang satu dipakai 2400, yang satu kepingnya lagi 3200, yang akan jalan dua-duanya di 2400 gitu. Nah, latensinya pun kalau bisa harus disamakan. Karena kalau latensi sampai beda itu agak rentan crash ya. Agak rentan blue screen, makanya untuk setup dual channel itu RAM-nya benar-benar identik kalau bisa. Terima kasih, Pak. Oke, okay, baik. Banyak yang nanya hardware, kayaknya bakal ikutan. Pak, saya mau nanya dong, kalau udah jadi nih. Ya, silakan. Iya, jadi saya penasaran kalau pendapat dari overclocker Indonesia kan. Iya. Oke. Okay. Gimana menurut Bapak compare antara VGA si merah dan si hijau? Dalam hal apanya nih? Saya belum pernah pakai dua-duanya. Overclocker boleh. Atau hari-hari, daily. Dalam hal bisa diajak lebih ngebut apa enggak kayaknya gitu. Sampai ke limit lah. Kalau saya sih agak ini ya, kalau VGA nggak terlalu dipush abis-abisan. Cuma kalau pakai si merah itu pengalaman dia suhunya cepat banget naik kalau misalnya dimenaikin juga. Kalau yang Nvidia sih lebih adem sih menurut saya. Oke. Okay. Nah, kemarin titik terendah wattnya ini kan waktu zaman GTX RTX 2000 ya. Enggak itu kalau yang RTX 3000 sekarang watt-nya udah tinggi banget kan. Power consumption-nya udah tinggi. Walaupun peningkatan performanya juga tinggi. Maka ini jadi PR si Nvidia juga untuk gimana performance-nya masih sama tapi power consumption-nya bisa ditekan jauh gitu. Kayak zamannya seri 1000 kan cuma kisaran 130, 150 watt, 180 gitu. Sekarang bisa 300. Adik saya pakai 3080 itu lumayan tuh. Makanya dia sampai di undervolt dulu biar wattnya bisa turun jauh. Wah, jadi ngomongin hobi. Oke. Okay. Oke, Pak, terima kasih. Iya. PC di overclock apakah worth it dipakai harian enggak, Pak? Nah, tergantung. Kalau dipakainya buat ngetik doang buat apa? Enggak akan ngebut juga kan? Jadi di sesuaikan dengan penggunaan kalian seperti apa. Kalau memang kebutuhannya entusias buat demen lihat angka skor benchmark gitu, ya silakan di overclock, pengen tahu kan sebatas mana nih komputer kita bisa dimaksimalin ya hardware-nya. Jangan lupa pendinginnya juga harus bagus ya. Kasihan nanti umurnya pendek. Saya bukan overclocker yang sampai pakai nitrogen cair kok, bukan. Saya bukan sekelas Alpha Jonathan ya. Itu udah sadis sekali. Saya cukup pakai liquid cooling aja waktu itu udah sempet. Saya balik ke pendingin kipas biasa sekarang. HSM. Ya. Udah mau habis nih jamnya. Oke dah, untuk mempersingkat waktu saya... Sebentar. Benar ya, tunggu sebentar.
Oke, gini ya. Jadi saya akan panggil sekali lagi namanya. Kalau nggak ada, presensinya tetap merah. Oke? Tolong didengar. Jadi saya hanya akan panggil sekali lagi. Tapi cuma sekali, kalau tadi dua kali. Biar mempersingkat waktu ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Yang tadi masih merah. Chris Dayana Lolaria. Kalau ada langsung tunjukin muka. Oke, berarti nggak ada. Desnanda Rinaldi. Oke, Dito Aditya. Sabar, yang tadi belum pasti kebagian. Dito Aditya. Ada. Jalu Arya. Ada, Pak. Oke. Oh, sip. Oke. Okay. Kamu kayak yang di Droid Line deh. Oke. Okay. Jua Putra? Tidak ada. Lukman Nur Lazuardi? Muhammad Tubagus Rifat? Nova Andriana, Putri Azira Safia, oke, okay. TI, Aisyah Naya, Bintang Fajar, Dion Augea. Merlin Salda, Monica Carla, Muhammad Asep, Muhammad Rohit, Putiana, Rizky Rizaldi, Romi Leo, Wirpan Atmaja. Oke. Video ini anjing hijau nih. Waduh. Abdul Hanif. Agus Saputra. Aji Satria. Ali Usman. Andi Nur Azairi. Baihaqi Al-Haq, Delima Juliani, Fadel Muhammad, hadir Pak, hadir. Oh, kamu tadi. Tadi udah Pak, ya. Pertama. Ya. Habib ya, Alwi, Pak. Habib Alwi, Ilham Hadiansyah. Lia Octavia, Muhammad Ramadan Fauzi, Muhammad Farhan, Muhammad Alfian, Muhammad Fajar Nugroho, Suripto, William Pratama. Oke, nggak ada ya. Baiklah, kalau gitu jam perkuliahannya juga sudah selesai ya. Harus lanjut yang kedua. Oke, kalau gitu terima kasih ya yang sudah hadir pagi ini. Semoga overview-nya bisa... Oke, kenapa Lukman? Pak, saya udah diaksin belum, Pak? Soalnya tadi saya ke bawah ngambil jaket. Walah. Prodi apa lupa sih? Sistem informasi, Pak. Informasi ya. Belum. Nah. Oke. Okay.
Saya nggak nerima konfirmasi belakangan setelah perkuliahan selesai ya. Pokoknya rekapitulasi presensi sampai di akhir perkuliahan ini. Setelah itu ada yang bilang lupa atau apa, mohon maaf tidak saya terima, oke? Oke, Pak. Oke. Jadi kita tutup dulu perkuliahannya hari ini. Nanti kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya minggu depan. Nah, semoga tadi intro dan overview-nya bisa diresapi dengan baik. Ya. Ya, kalau gitu, terima kasih sekali lagi buat yang sudah hadir. Selamat pagi, assalamualaikum, jaga kesehatan selalu ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Bapaknya keren nih. Ya, oke. Okay. Thank you. Jangan lupa ketua kelasnya dibentuk, oke? Okay? S-I-T-I, ya. Yeah. Oke, okay, good. Ya, sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum.